Jakarta Fair awalnya diselenggarakan di Monumen Nasional atau Monas berkat ide mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sejak tahun 1968 sampai 1991. Jakarta Fair ini diadakan selama sebulan untuk memperingati hari jadi Kota Jakarta. Lantaran peminatnya terus bertambah, pada tahun 1992 pelaksanaan PRJ dipindah ke Kemayoran. PRJ menjadi agenda tetap tahunan dan diselenggarakan menjelang hari ulang tahun Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni. Nah, seperti apa sih antusias pengunjung di PRJ dan harapan seperti apa buat Kota Jakarta yang sedang berusia 492 tahun? Hey guys, jadi gue udah sama salah satu pengunjung yang ada di PRJ. Hey, namanya siapa? Dinda. Dinda. Dinda udah berapa lama di sini? Baru bentar sih, tadi beberapa jam yang lalu. Oke. Yang kamu cari di sini apa sih? Banyak ya, barang-barang yang aku cari. Terus aku juga mau nyobain banyak makanan, kan di sini banyak makanan. Iya, aku mau nyobain banyak makanan yang jadi sini. Jadi dia nyari banyak makanan juga sama diskon kali? Iya, aku juga nyari banyak diskon gitu, disini kan banyak yang diskon. Din, aku mau nanya nih, tanggapan kamu tentang PRJ tahun ini kayak gimana? Keren sih, maksudnya rame juga, terus pokoknya banyak diskon, jadi seneng kan orang datang kesini. Jadi kamu seneng gara-gara banyak diskonnya? Nah, oke. Harapan kamu tentang ulang tahun Jakarta seperti apa? Ya, maksudnya keren sih, maksudnya ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Itu aja ya, tentang Jakarta pokoknya all the best buat Jakarta lah. So much buat Dinda, semoga dapat ya. Nah guys, jadi gue udah sama salah satu pengunjung yang ada di PRJ dengan nama siapa Mbak? Priscilla. Priscilla, Mbak Priscilla udah berapa lama muter-muter di sini? Udah 2 jaman sih. Udah 2 jaman. Nyari apa di sini? Tadi aku niatnya nyari The Body Shop sih, karena kan seperti yang kita tahu The Body Shop di sini tuh diskonnya gede banget. Ya biasalah cewek-cewek. Oke, jadi nyari diskonnya. Selain itu nyari apa lagi? Ngeliat-ngeliat sih furniture, gitu-gitu sih. Ngeliat PRJ sekarang, tanggapannya Mbak Priscilla kayak gimana? Semakin tahun semakin bagus sih ya, semakin banyak atraksinya, semakin ramai juga pengunjungnya, semakin bervariasi juga barang-barang yang ada. Bagus sih. Jadi mungkin banyak banget makin bervariasi kali ya. Harapannya buat Mbak Priscilla tentang ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta pas banget, jadi kan sekarang kita lagi di hall-nya DKI Jakarta nih, di hall C1. Nah, semoga Jakarta semakin baik ke depannya, bisa mengatasi banjir dan macet lebih baik. Dan juga semoga ini jadi kayak ada, aku lihat Jakarta Smart City, jadi semoga bisa lebih berguna buat masyarakat dan lebih benar-benar dipakai gitu sih. Amin, amin. Terima kasih ya Mbak Priscilla, semoga dapat apa yang dicari di sini ya. Thank you. Nah pemirsa, sekarang gue udah sama salah satu pengunjung yang ada di Pekan Raya Jakarta. Hai, namanya siapa? Andra. Oke, namanya Andra. Mbak Andra udah berapa lama di muter-muter sini nih? Baru nyampe. Baru nyampe. Dari yang kamu lihat di sini nih, apa yang paling kamu tunggu-tunggu? Nunggu diskonnya kali ya. Diskonnya, oke, diskonnya. Karena perempuan kali ya, karena perempuan. Apa harapan kamu tentang PRJ ke depannya? Terus apa ya? Udah sih itu aja. Aja ya. Dan ini adalah salah satu rangkaian dari ulang tahun Jakarta. Harapan kamu buat Jakarta apa? Jakarta tuh semoga nggak macet terus kali ya. Semoga nggak macet terus katanya. Oke, itu aja Anda. Thank you so much ya. Semoga dapat ya. Jakarta Fair tiap tahunnya selalu ramai, yang hanya sekedar jalan-jalan bersama keluarga. Ada pula yang berburu diskonan yang ditawarkan setiap stand di sini. Seperti produk elektronik, produk rumah tangga, dan yang pasti stand makanan.
Nah guys, jadi gue udah sampai di salah satu booth yang rame banget nih dari tadi. Dan salah satu makanan yang favoritnya adalah Sostel. Sostel ya mas ya? Sostel ya, satu ya? Iya. Oke, satu ya? Oke. Tungguin aja, kita bakal kayak enak banget nih. Ini sekarang masih lagi mau ngasih saus. Gak bakal bisa tahan kayak gitu. Oke deh, terima kasih ya mas ya. Terima kasih. Oke, sekarang gue udah sama sosis telurnya. Kalian bisa lihat di sini perpaduan antara saus dan juga sosis dan juga telurnya. Cobain aja kali ya. Masih panas. Kalian bisa lihat di sini telur kuningnya dan juga perpaduan antara sama sosisnya menarik banget. Abis ini gue bakal masih muter-muter lagi. So jangan kemana-mana, tetap di Komuter-muter. Lights go out.